السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baik, dalam kitab ini yang bicarakan mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat mencintainya, dan kita telah bicarakan di antara perkara-perkara sifat-sifat sahabat yang mencintai Rasulullah. Maka dalam bab ini yang berikutnya, yang kelima, Rabi'ah meminta kepada Nabi untuk bisa menemani beliau di syurga. Okey. Seorang sahabat yang jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bernama Rabi'ah. Ya, Rabi'ah ni bukan orang perempuan, ingat kat Malaysia Rabi'ah, kak Rabi'ah kan. Ini di antara nama lelaki dijadikan perempuan di Malaysia. Ada beberapa nama. Rabi'ah, lepas tu Maisarah. Ya, Maisarah ni nama lelaki yang menemani Rasulullah ke Syam tu. Ya. Lepas tu Rabi'ah, Maisarah, Salamah. Ya, Abu Salamah, Ummu Salamah, Kak Salamah. Kan. Okay. Lain. Lepas tu Joyah tak ada, ya. Tiga ni yang masyhur. Ya. Jadi dalam bab ini kita melihat bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu kepada baginda. Maka apa yang diminta? Imam Muslim meriwayatkan, menceritakan kisah melalui penuturan Rabi'ah sendiri, di mana beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'i wa hajatihi fa qala li sal fa qultu as'alka murafaqataka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa zaka qala fa'ini 'ala nafsika bikasrati sujud." Aku pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu aku membawa air wudu dan keperluan baginda. Maka baginda bersabda kepadaku, "Mintalah," yakni minta doa supaya Rasulullah mendoakan sesuatu kepadaku. Aku katakan, "Aku meminta kepada anda agar bisa menemani anda di syurga." Beliau bersabda, "Barangkali selain itu," dia berkata, "itu sahaja permintaanku." Maka baginda bersabda, "Maka bantukanlah aku terhadap dirimu dengan memperbanyakkan sujud." Yani sujud, yani solat dan berdoa. Yani dia. Demikianlah seorang yang jujur dalam mencintai Nabi yang mulia, yang ketika diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu, maka tidak ragu-ragu untuk meminta agar bisa menyertai baginda, baik pada kesempatan pertama atau kedua. Pasti yang diminta adalah, dan tidak terfikir untuk menggantinya dengan permintaan lain. Yakni dia tahu Rasulullah doa dia mustajab, tetapi dia minta satu je, yakni nak bersama Rasulullah di syurga. Kalau kita ni, ya, doa Rasulullah mustajab, pasal Rasulullah kata lain-lain, mula kita fikir apa lagi, ya. Mula dia macam cerita apa, sapu ni keluar jin, tiga nak kan. Tetapi para sahabat, dia tidak mengenali itu. Dia tak nak yang lain. Berarti cinta dia betul-betul nak bersama Rasulullah suatu berada di akhirat kelak. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita pun begitu juga, mencintai Rasulullah dan jaga adab-adab kita, dan berdoalah agar Allah bersamakan kita dengan dia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.